silakan ini ya di sebelah saya. Perkenalkan diri. Oh, ini sebelah sini. Ini udah diculak belum? Ya, Pak, udah ini. Obrolan kali ini khusus 45 45. Ayo, Mbak, kira-kira bisa memperkenalkan diri ya. Halo, assalamualaikum. Aku Mary Lampung. Dalam obrolan kali ini di komunitas YouTuber Hong Kong untuk 45 up, tapi aslinya aku belum ada 45, tapi karena aku bergabung di sini aku tetap support dan saling mendukung channel. Aku dari Mary Lampung, siap untuk maju semuanya YouTuber Hong Kong sampai ke Indonesia. Waduh kan. Wes ngomong. Halo. Ora ketok po? Ketok kan syutingnya kon. Aku ya ini Tiar ya. Jangan lupa subscribe dan like. Obrolan kita kali ini 45 up ya. Aku pas 45 hari ini. Ntar arepe tak bahas dan tak tanya-tanya iki Mbak E, lek sing duwe bojo piye rasane lek LDR-an, lek ora duwe bojo piye rasane lek LDR-an. Tunggu ya. Killer guys, mangan bakso. Killer guys, mangan bakso. Ayo Mbak Ico, Mbak Ico. Mbak Ico. Mbak Ico. Bibi, Mbak Bibi Karisma. Ngomong apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dulu saya Dei Karisma. Mas, ada. Enggak gitu aja. Oh, tolong di like, subscribe, oh, ikutan ya channelnya. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Oke, thank you. Oke, Mbak Samad, Mbak Samad. Halo. Samad, Samad. Kenalan dong, Mbak. Kenalan Madu Prono. Iya rasane LDR an umur 45 tahun ke atas. Rasamu lah mbok LDR an piye 45 tahun ke atas. Lagi-lagi senang-senang makan. Lagi makan bakso. Ya Allah, Cek. Gimana rasanya LDR an 45 ke atas? Sing tau dhisik. Untuk RDL an ini rasanya ya Allah sangat sepi. Kapan ya bisa bertemu berkumpul dengan keluarga, suami tercinta lah. Kayak keloni bersiksa, kita cuma pakai guli. Jujur ya, tapi ini sepakan demi keluarga. Gulengmu modelnya gambar apa? Aku guleng itu gambarnya Peppa Pig, sumpah. Gambar apa? Peppa Pig pakai gulengnya guleng biasa. Bener. Tahu
jadi sih jalannya enak ini. Aku terus neng di lah arpe si jahat terus video call terus yo pi seru aku seru banget banyak lah hal-hal sing pane arpe tak lakoni kaya wong-wong enam lek sing ndak dibojo lo yo kaya sapa yo sing gak dibojo tak ora lah yo gambar ngono kuwi ya sing dhuwur dhisik. Bareng ngono kok ngerti enggak? Iki dhisik ngono bareng ngono kok sing ngisor ngono iki langsung wah langsung dihapus sak ngono sing ngono. Padahal iku lek di rumah kan enggak pernah ya anakku atene nyekel HP-ne ayah ya kok piye kok arepe dibuka ya kan aja ne enggak pernah. Iya dhewe serap ngene ngono. Tapi ya njogo privasi karena apa? Wis ben gimana ben awet gitu loh. Maksudnya hubungannya ben awet ya seperti itu, ben dia enggak selingkuh apa piye? Itu seperti itu. Jadi makanya aku masuk di Taiwan aku di sini tetap enggak ada masalah dengan suami. Begitu aku. Alhamdulillah. Di sini aku tak bongkar Sony ya Pi ya. Dikate bojo ya sing gak bojo lawane. Ayo, aku tuh yang tidak punya suami itu berarti yang enggak ada cerita dong. Ya kan sangat aja. Iya. Juga enggak punya terus biasa, gimana? Biasanya pacar ambek suami itu lebih hot sama pacar. Sekarang gini ya, bener, lebih hot sama pacar ya. Heeh. Oh, oh. Sekarang gini. Bener soalnya suami enggak punya, pacar enggak punya, terus enggak ada cerita. Tapi aku kerudung ngomong gini aja lah. Nah, ceritanya enggak ada cerita. Enggak bener deh. Kok enggak ada cerita? Enggak harus ada. Harus ada dong. Aku aja wis punya cerita. Ayo. Masa sampai si muda enggak punya cerita? Si itu mas. Berarti ceritanya ngowoh berarti. Berarti enggak punya story itu enggak sip loh. Ceritanya ngowoh. Ceritanya ngowoh katanya Bang Sandro. Nah makanya kui terus. Berarti saya cuma mendengarkan kalian bercerita karena aku ya, cuma jadi pendengar aja. Aduh. Loh lah kan seru. Enggak seru, enggak seru. LDR-an pasti kok. Kita tadi kan topiknya membahas gimana kalau kamu LDR-an sama pasanganmu. Begitu ya? Iyalah. Kan topiknya kan ngono iki mau, topiknya kan LDR-an. Apa wis mati rasa? Heeh. Bisa jadi.